So intro aku untuk video ni dekat dalam rumah. Malam ni cerita pasal cat barang plastik. Daripada mula sampai akhir, apa yang kita perlukan? Plastik primer, base coat, undercoat. Sebelum kau mulakan kerja ni, kau kena gosokkan dengan kertas pasir 1000 untuk matikan kelas asal. Tak apalah, pendek jalan intro aku. Macam aku cakap tadi, kali ni aku akan tunjuk video macam mana nak cat barang-barang plastik ni. Ada ni kat sini semua barang Honda Petak eh. Kalau orang Malaysia kena Honda Petak lah. Si Honda Petak si berapa? C70. Honda Bullet pun sama. So dia sama dengan Honda Bullet. Tapi dia punya barang lain sikit. Dia ada toolbox. Ni kepala dia Honda Petak juga. Ni mak get Honda Petak. Of course lah dia nampak Petak. So kalau C70 ni C70 Honda Petak, dia banyak sikit barang-barang ni daripada C70 Honda Bullet. Ini dia punya cover side box. Ni belah kiri, tadi belah kanan. Lepas ni aku akan sambung video. Aku beritahu apa yang aku guna dalam mengecat dia. So owner minta warna silver. Aku akan cat barang ni warna silver. Kita akan ada coat dulu sekejap lagi. Undercoat pakai apa lagi? Yes, aku akan cerita semua sekejap lagi. Seperti biasa, kalau aku nak cat barang-barang besi, aku akan menggunakan epoxy primer. Tapi kali ni tak. Untuk barang plastik, kita akan menggunakan ni. Ini adalah plastik primer. Kegunaan dia sama, gigit pegang pada plastik, tapi dia untuk plastik sahaja. So kalau nak bau, bau dia ni macam haram sikit lah. Kalau kau pernah bau racun parakuat, macam tu lah bau dia. So elok pakai mask untuk guna dia. By the way, dia punya, kita tak payah campur dengan tina sebab benda ni dah sedia cair. Dia just kita direct je dekat barang-barang. So kita fill. Tak payah campur tina, direct macam tu je. Let's play with this bullshit. Sampai angin tu cantik. Aku tunjuk satu video je lah kat korang. Sembur dia macam biasa. Satu video ni aku sembur je lah. Lepas ni layan seterusnya je lah. Aku buat time slap. Dia dah sedia cair, kita just sembur je. Tak ada sebut benda lain lah. Sebelum kita sembur plastik primer, dia jadi pekat lah sikit. Dia jadi hitam tu tak mati sangat. Tapi sekejap lagi dia kering, dia mati balik. Nampak? Dia berkilat balik. Sekejap lagi dia akan mati balik. Ini adalah plastik primer, okey? Warna silver, kita akan bancuh lah. Kita akan masukkan warna silver. Ni warna silver eh. Silver apa Aki? Silver ni silver bancuh. Custom colour lah. Follow colour ori. Ini adalah silver RZ. So kita ambil satu bekas untuk kita bancuh dia. Bekas baru lah. Dan aku suka pakai sudu sebabnya tak suka dia tumpah. Alta White Coffee Ultimate aku. So ini adalah tina, standard tina, bukan tina 2K. Macam mana nak setting cat ni Aki? Bagi aku eh, aku suka setting cair. Baru dia soft. Macam mana nak tengok dia cair? Dia macam air. Pasti kena cair macam air je lah. Ni nampak pekat lagi. Dan mungkin dia tak sebati lagi. Kita kacau lagi. Nampak macam pekat lagi. Pekat lagi. Okey, ngam. Bancuhan aku eh. Orang lain mungkin lain cara bancuh dia. So, kita buat turun gun. Pastikan guna gun ni bersih lah. Bagi dia
kalau aku tak suka barang aku kotor. Lepas pakai, cuci pakai tina. Buat saja suka hati aku. So, kita boleh masuk. Yes. Kita cek dia punya gun. Tengok anginnya. Okay, cantik. Woohoo. Jangan jatuh. Terbasahkan sikit dalam dia bagi nampak silibu-silibu dia sikit. Okey. Cak nak habis. Okay, done. Go color. Masuk part magat. Barang layar ni tak jadi nak semua. Payah weh. Bila kau tak ada barang pegang betul-betul ni. Tengok kali ni mati lagi. Dia tak berkilat lagi. Masuk part clear. Masuk untuk pancuh clear. Ni adalah hardener dan itu adalah clear. Empat sudu clear dan satu sudu hardener. Sebabnya ratio dia 4-1. Macam biasa. Masukkan satu hardener. Gaul sehingga sebati. Masukkan tina. Ni tina 2K tak macam tina tadi. Tina tadi tina biasa. Tina 2K ni dia tak sejuk. Cantik. Memang kecak. Okay, part clear ni kita kena besarkan sikit angin. Okay, cantik. So, bila kuatkan angin, compressor memang macam haram lah. So, kita mulakan mengecat kita. So, barang dah mula berkilat. Kita masuk part lain, part tu. Kita kena settlekan dua dulu. Bagi dia dalam 5 minit. Kita akan masuk layer kedua. Jangan biarkan lama, nanti syak akan tarik. So, kalau nampak dia ada kulit limau sikit. That's why kita kena masuk layer kedua untuk lagi syakkan dia. Kita kurangkan kulit limau. Dia dah mula berkilat. Kita kena masuk part kedua untuk bagi lampu tu lagi syak. Kita tebalkan sikit cat dia, clear dia. Thank you.
clear dah habis. That's why kita orang ambil mengecat mahal sikit. Part clear ni kita kena pentingkan dia. Sebab ia adalah protection dia. Ini kita akan masuk part untuk mud guard. Guard ni degil sikit. Macam mana nak pegang lah. Kita masuk part mud guard. Ni dalam lagi pertama, kita buat nitis je. So sekarang masuk part 2 untuk clear. More better. Sudah berkilat. Lampu dah fokus. Ni pun sama. Dia dah berkilat lah. So, saya tak kerja untuk barang plastik ni.